Bobby Amin Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Bobby Nasution, Gubernur. Relawan Sumut Maju, RKB deklarasi dukung M. Bobby Afif Nasution menjadi Gubernur Sumut. Dari Pematang Siantar, MSTV melaporkan, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Para relawan Sumut Maju, Rumah Keluarga Bobby atau RKB, Korwil Pematang Siantar Kabupaten Simalungun mendeklarasikan Muhammad Bobby Afif Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara, di pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgubsu, periode tahun 2024 sampai tahun 2029, di Sekretariat Jalan Handayani Pematang Siantar, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Koordinator Relawan Sumut Maju, RKB Pematang Siantar Simalungun Bambang Kawahono mengatakan, relawan ini sudah dibentuk di Medan Kepengurusan Relawan Sumut Maju RKB Sumatera Utara diketua oleh Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar. Bahwa Bambang juga adalah Ketua Relawan Sumut Maju, Rumah Keluarga Bobby untuk wilayah Simalungun dan Pematang Siantar pada Pilres 2024 kemarin mendukung Prabowo Gibran. Kami mendeklarasikan Relawan Sumut Maju RKB Rumah Keluarga Bobby untuk berkontestasi di Pilgub Pilkada 2024 mendukung M. Bobby Afif Nasution, yang juga Wali Kota Medan untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Harapan kami, Sumut memiliki gubernur yang bisa membawa Sumut lebih maju serta perubahan signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya, ujar Bambang. Bambang juga mengatakan, relawan Sumut Maju atau RKB yang ada di Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun optimistis Bobby bisa menjadi pemimpin muda yang membawa Sumut lebih maju serta lebih baik ke depan. Dari hasil survei di lapangan, 70% Bobby dinilai layak dan mumpuni sebagai Gubernur Sumatera Utara. Tujuan mendukung Bobby karena merupakan representasi kaum muda yang memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengubah wajah Sumut ke depan, katanya. Sab Muhardi melaporkan.